Film Klondike diangkat dari kisah nyata demam emas yang terjadi pada akhir abad 19 di Yukon, Amerika Serikat. Film Klondike berpusat pada dua sahabat yang mempertaruhkan segalanya untuk mencari emas demi mengejar mimpi menjadi kaya. Pertambangan emas tanpa izin atau peti terjadi di banyak daerah di Indonesia. Peti kebanyakan dikuasai oleh pemodal besar dan tidak dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Tidak jauh berbeda dengan film Klondike yang terinspirasi dari kisah nyata demam emas pada akhir abad ke-19 yang terjadi di Yukon, wilayah utara Kanada. Demam emas membuat sekitar 100.000 orang datang dengan sukarela melewati alam liar Alaska dengan suhu dingin yang ekstrim dan badai salju yang bisa datang tiba-tiba untuk mencari peruntungan dari emas di Klondike. Film Klondike berawal dari dua orang sahabat yang baru saja lulus kuliah, tidak punya uang, tapi memiliki pikiran penuh dengan harapan dan mimpi. Bill Haskell dan Byron Epstein mewakili perjuangan warga Amerika kala itu yang sedang dilanda depresi ekonomi, mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan kemakmuran dan kekayaan dari emas. Dari 100.000 orang yang mencoba mencapai Klondike, hanya sekitar 40.000 orang yang sampai. Sebagian menyerah karena kesulitan mencapai Klondike dengan alam yang sulit. Sebagian lainnya tidak beruntung karena meninggal dalam perjalanan. Bill dan Abe termasuk dari 40.000 orang yang sampai di Klondike. Bill dan Abe tidak serta-merta berhasil meraih mimpi menjadi kaya dari menambang emas. Belantara Yukon yang tidak berhukum membuat petak-petak prospek lahan emas di sepanjang sungai Klondike di dekat Dawson City, Yukon, menjadi rebutan yang berujung naas. Abe tewas ditembak oleh orang tak dikenal. Cerita semakin penuh intrik ketika Bill mencari pembunuh. Ketika hasrat manusia bertahan hidup berkelindan dengan nafsu untuk menjadi kaya, semua seakan menjadi tidak pernah cukup. Film ini menjadi gambaran perjalanan panjang manusia menemukan dirinya. Apakah kita akan berakhir tertimbun nafsu untuk menjadi kaya atau tetap menjadi manusia dengan hati nurani? Saksikan akhir cerita Bill menemukan dirinya dalam Klondike hanya di Mola.